Welcome back to Henry Baling Channel, teman-teman. Selamat sejahtera dan salam satu hobi. Kali ini saya akan masak sup terung asam bersama dengan ayam, guys. Saya masak sedikit. Saya gunakan kaki ayam, hati ayam, ada isi ayam dengan pedal ayam saja. Okay, kita buat sup simple saja, sup terjun tanpa menggunakan minyak, guys. Okay, saya nak panaskan periuk saya dulu sebelum saya masukkan sup terjun saya ini, guys. Okey, teman-teman, saya cuma gunakan periuk tanah ini. Letakkan air sedikit saja, tak banyak, untuk saya buat sup terung asam bersama dengan ayam, guys. Teman, kaki ayam, hati ayam, isi ayam, kerongkong ayam, pedal ayam, isi ayam, pedal ayam, semua ada. Dan saya masukkan terus. Ini dia buah terung asam. Saya tak gunakan minyak, guys. Tak ada apa-apa bahan. Cuma saya gunakan air saja. Ini namanya sup terjun, guys. Sayangkan minyak, kita masak sebegini, guys. Makanan sehat tanpa minyak, cuma ayam mungkin sudah di injek ke apa, kita tak tahu. Terung asam memang kita tahu sejenis makanan kegemaran warga Sarawak, guys. Di mana-mana saja sekarang senang dapati terung asam, cuma rasa dia ada masam ataupun tidak, itu yang membezakan dia, teman-teman. Bukan semua terung asam itu masam, guys. Ada yang tak berapa masam sangat dan ada yang masam. Saya pun tak pasti yang ni, sebab kita beli, kemasaman dia kita belum cuba lagi, guys. Sebab ini pertama kali kita masak terung asam yang ini. Okey, teman-teman, stay tune, guys. Jangan lupa subscribe Henry Baling Channel. Ini dia, teman-teman. Sup kita telah pun mendidih, guys, tapi belum masak. Kita masak di periuk tanah sahaja, teman-teman. Wah, portion yang simple saja. Ini baru dinamakan sup terjun, guys. Tanpa minyak, tanpa bahan-bahan lain. Rasa dia memang dari asli daripada ayam dengan terung asam. Cuma nanti kita akan campurkan dia dengan perisa macam biasa lah, guys. Saya gunakan Ajinomoto dengan garam sahaja. Kita biarkan dia mendidih, guys. Kita masukkan perisa dulu, teman-teman. Garam dengan Ajinomoto yang pertama tadi. Rasa dia. Masam, guys. Terung ni, dia pun dia kecil-kecil, tapi dia terasa masam dia. Ini sebab macam cili, guys, kecil-kecil cili padi. Tambah sedikit, nanti saya akan masukkan garam lagi. Sup dia berkurangan. Sup dia yang sedap, guys. Biarkan dia banyak sikit. Sama garam, guys. Dengan sedikit lagi Ajinomoto.
Siapa yang tak gunakan Ajinomoto boleh gunakan gula ataupun perisa lain guys. Tapi saya dah biasa gunakan Ajinomoto, tapi itulah pembelah kehidupan kita. Ada yang suka gunakan Ajinomoto, ada yang tak suka dan ada yang membantah guna Ajinomoto. Tapi bagi saya, sebab sejak dilahirkan gunakan Ajinomoto masak, jadi hari ini kita gunakan juga Ajinomoto guys. Saya tak biasa gunakan gula, kecuali ada masakan-masakan yang tertentu yang saya masak, baru saya akan gunakan gula sebagai campuran dia, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, telur asam ini memang boleh dipelbagaikan. Selain daripada ayam, macam-macam lagi boleh dicampurkan dengan masak telur asam ini, teman-teman. Yang paling terkenal sekali, orang selalu sebut-sebut menggunakan ikan sardin senyum guys, iaitu smiling fish. Ramai di kalangan rakan-rakan telah mencuba dengan smiling fish, tapi saya belum lagi, teman-teman, belum jumpa lagi smiling fish. Ikan yang saya beli pun tak pernah senyum. Nanti saya akan cari ikan sardin senyum itu guys. Inilah portion dia, terung asam bersama dengan ayam, dicampur dengan garam dengan Ajinomoto sahaja, bersihkan di balik, masak sup terjun guys. Masih mendidih lagi guys sup terjun saya, terung asam dengan ayam. Terung asam ni pun sudah pun lembut guys. Jadi kesimpulan dia, masaklah terung asam saya, masak sup terjun bersama dengan ayam guys. Jangan lupa subscribe Andy Balin channel. Masakan yang paling simple tanpa menggunakan minyak, ini namanya sup terjun. Stay tune guys. Masakan saya sudah pun masak, teman-teman. Ini dinamakan sup terjun bersih yang dibaling, terung asam bersama dengan daging ayam, kaki ayam, pedal ayam, hati ayam, semuanya ada guys, dimasak bersama dengan terung asam. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Andy Balin channel kepada yang belum subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan konten-konten yang seterusnya, teman-teman. Okay, salam sayang daripada Andy Balin channel. Bye.